Keberadaan perusahaan di sekitar area pemukiman warga membawa dampak positif bagi warga masyarakat yang tinggal berdekatan dengan lokasi perusahaan. PT Paramarta Utama yang telah membangun sarana jalan utama di pemukiman di lapis desa Mekarjaya, Kecamatan Betara, berdampak positif bagi transportasi di wilayah pelosok desa. Tidak hanya itu, kepedulian pihak perusahaan juga menyasar pada fasilitas lainnya, seperti penimbunan halaman sekolah MTS dan SMA di Serdang, serta penyiraman rutin jalan berdebu. Di titik tertentu menjadi prioritas utama diberikan bantuan di ruang lingkup kerja perusahaan. Saya sedikit akan menjelaskan, tapi mengklarifikasi dari tanggapan-tanggapan beberapa masyarakat dan bantuan-bantuan yang telah kami sampaikan, telah kami sumbangkan, baik itu di masjid ataupun yang di musola, terus perbaikan jalan dan penyiraman itu sudah semuanya kami lakukan, bahkan di masjid yang di Paret Atong yang sebelah dan di sekolahan di Serdang itu pun yang kami lakukan. Jadi beberapa tanggapan yang dari masyarakat itu pun kami lakukan sebaik-baiknya, tetapi itu adalah untuk kepentingan halayak ramai, untuk kepentingan umat orang banyak, intinya bukan untuk kepentingan personal. Ini yang sudah kami lakukan, bantuan yang di luar ya, di luar jalur Paret Lapis, itu di Paret Atong untuk penimbunan di masjid, terus di SMA Serdang itu sudah kami lakukan penimbunan juga di seputaran parkir SMA di Serdang, terus sampai penimbunan di depan polisi militer di sebelum di Tungkal. Kepedulian pihak perusahaan terhadap pembangunan sarana jalan secara permanen sangat memudahkan bagi masyarakat mengangkut hasil bumi terutama pertanian. Untuk tanggapan masyarakat itu positif, saya bilang positif karena di sini terbantu terutama dalam hal sarana dan prasarana, dalam hal ini jalan ini jelas semakin bagus dan enak untuk mengangkut hasil bumi terutama hasil pertanian. Kemudian juga bantuan-bantuan yang lain dalam hal ini mungkin sarana-sarana umum seperti tempat ibadah, masjid dan musola dalam hal ini. Hal senada juga disampaikan Udin, Ketua Panitia Pembangunan Masjid Paret Lapis Tomio. Pembangunan pos siskamling dan bantuan material untuk sarana ibadah yang telah dilaksanakan, peruntukannya untuk masyarakat sekitar, serta perekrutan tenaga kerja lokal juga membawa dampak positif bagi pembangunan masyarakat yang tinggal berdampingan dengan area perusahaan di desanya. Ya, yang pertama, dari PT Paramarta, pernah dia tuh membantu ya, ini masalah tanah ini, timbunan latah, halaman masjid ini. Kesemuanya itu dari Paramarta. Dan lagi dia juga membantu pos sampling. Nah itu kebanyakan dari Paramarta. Nah selain itu, menurut saya pribadi, kita mengucapkan terima kasih lah dengan perusahaan, oleh karena di dalam masyarakat ini juga nampaknya kan lapangan kerja itu ada gitu. Jadi masyarakat di sini nampaknya boleh dikatakan 30% lah yang banyak kerja di perusahaan.